Masjid ini pertama dinamakan yaitu Masjid Al-Mustofa. Kenapa Masjid Al-Mustofa? Karena Masjid Al-Mustofa ini adalah salah satu pendiri masjid yang namanya Mbah Haji Tubagus Mustofa Al-Bakri, asalnya dari Banten. Sebelumnya saya terima kasih banyak buat Bapak udah nyempetin hadir, meluangin waktu buat ngasih informasi ke kita semua. Biar enak nanti ngobrolnya, boleh kita boleh saya tahu Bapak siapa? Nama Bapak Kusnadi, salah satu pengurus di Masjid Al-Mustofa ini. Sekaligus ketua DKM sini. Jadi kami dari SMK Negeri 1 Cibinong ingin menanyakan tentang sejarah dari berdirinya masjid ini, Pak. Siapa tahu Bapak bisa menjelaskan ke kita semua, menambah ilmu kita semua. Jadi kami mau tahu dong, ini tuh masjid awal berdirinya tuh kayak gimana sih, Pak? Terima kasih. Sebelumnya Bapak aturkan terima kasih kepada adik-adik dari sekolah SMK Negeri 1 Cibinong yang sudah sudi kiranya hadir di masjid ini. Maksud tujuannya tidak lain yang pertama silaturahmi ya. Yang kedua mungkin ingin sedikit memperoleh ilmu sebatas informasi-informasi apa saja yang ada atau informasi apa yang terdapat di masjid ini. Insya Allah sedikit kami akan menjelaskan. Yang pertama bahwa masjid ini pertama dinamakan yaitu Masjid Al-Mustofa. Kenapa Masjid Al-Mustofa? Karena Masjid Al-Mustofa ini adalah salah satu pendiri masjid yang namanya Mbah Haji Tubagus Mustofa Al-Bakri, asalnya dari Banten. Kemudian ada satu lagi yang mengiringi kerja beliau, yaitu Mbah Raden Dita Manggala dari Cirebon. Masjid Al-Mustofa ini terletak di Jalan Cereme Ujung, tepatnya Kampung Bantar Jati Kaum, Jalan Cereme Ujung, di Kelurahan Bantar Jati, Kecamatan Kota Bogor Utara. Masjid Al-Mustofa ini didirikan oleh dua sosok ulama tadi ya, yang disebut Mbah Haji Mustofa Al-Bakri dari Banten, Mbah Raden Dita Manggala dari Cirebon. Masjid Al-Mustofa ini didirikan menurut informasi yang kami dapat dari pengurus sebelumnya, yaitu didirikan sekitar tanggal 2 Ramadan tahun 1307 Masehi. Kemudian 1300 Hijriah. Kemudian Masehinya tahun 8 Februari 1307 Masehi. Kemudian Hijriahnya tahun 2 Ramadan 728 Hijriah. Jadi maaf nanti Anda diralat ya. Jadi yang sebenarnya tanggal 2 Ramadan tahun 728 Hijriah.
tanggal 8 Februari tahun 1307 Masehi. Ya, itu Hijriah dengan Masehinya. 1307 Hijriahnya 728 Hijriah. Nah, dua sosok yang tadi ini yang kami sebutkan menjalin silaturahmi melalui mentikahkan atau mengkawinkan dua anaknya. Yang pertama Mbah Haji Mustofa Bakri, yaitu mempunyai calon dari bagian prianya, Mbah Raden Dita Manggala dari calon wanitanya. Maka ditikahkan keduanya sampai turun-temurun sampai ke kami sekarang ini. Nah, Masjid Al-Mustofa ini adalah salah satu pewaris dari leluhur kami yang emang harus dilestarikan, harus dijaga dari mulai dari mulai cara peribadahannya, cara mengisinya, juga cara merawatnya. Merawatnya pun mulai dari perawatan cara peribadahan dan perawatan adat budayanya. Banyak sekali adat budaya-budaya pewaris dari leluhur kami ini yang sampai saat ini masih terus terjaga, masih terus dilestarikan. Di antaranya yaitu di kala bulan Maulid, maka di sini selalu dilaksanakan kegiatan Maulid sebanyak 3 kali. Nah ya, kemudian di kala Ramadan ada kegiatan-kegiatan khusus, yaitu yang di dalam kegiatan tarawihnya ada yang bacaan sholawat-sholawatannya di samping, di daerah lain kayaknya tidak ada, nanti Bapak sebutkan. Kemudian ada lagi jikir-jikir wiridan-wiridan yang di kala sholat subuh itu tidak boleh tidak dibaca, harus dibaca. Wajib. Ya, wajib itu dibaca. Jangan. Kenapa harus dibaca? Karena salah satunya yaitu untuk melestarikan supaya terhindar dari berbagai macam keburukan di kampung kita ini. Itu bilangnya. Selanjutnya, Al-Mustofa ini mempunyai ciri khas peninggalan, maksudnya ciri khas peninggalan yang sampai saat ini masih tersimpan, masih ada. Yang pertama Al-Qur'an yang tadi sudah dipoto-poto, kemudian air, yang mana air tadi yang sudah disampaikan sama Bapak itu di atas tadi, yang mana air ini bisa dimanfaatkan, bisa dikonsumsi secara langsung, tidak dimasak dahulu. Itu kelebihannya. Yang sampai sudah sekian tahun sampai saat ini, dari Bapak kecil sampai sekarang belum pernah yang namanya airnya itu surut. Biarpun suasana kemarau berlamanya bertahun-tahun, alhamdulillah tidak sampai surut, tidak sampai kering. Soalnya ini air masjid ini memakai bukan air pam, tapi air mata air yang di sana. Enggak, itu informasi selanjutnya. Terus, aku mau nanya nih, kan tadi kata Bapak ada peninggalan kayak ciri khas dari masjid ini, kayak Al-Quran yang tadi. Nah, itu tuh cuma sekedar dipajang atau gimana gitu. Emang Al-Quran yang sekarang terlihat ini, itu adalah salah satu wujud bahwa inilah peninggalan sesepuh kami. Jadi jangan sampai mana peninggalannya, hanya jangan hanya omongan. Yang pertama wujudnya sudah kelihatan. Cuma yang dibaca tiap-tiap kegiatan yaitu hanya buku khutbah saja. Ada Al-Qur'annya, juga ada khutbahnya, buku khutbah yang tiap Jumat. Yang suka dipakai mah itu yang buku khutbah Jumatnya saja. Kalau yang Al-Qur'annya itu ketika minta, ada permintaan misalkan dari para tamu untuk dikeluarkan, untuk diperlihatkan, dibaca, mungkin dibaca. Untuk sementara untuk tidak dibaca
tidak ada apa ya, tidak ada kegiatan gitu untuk membaca Al-Qur'an itu, hanya sebagai untuk bukan hiasan, maaf ya, bukan, hanya sebagai untuk apa ya, menjadikan inilah simbol yang benar-benar ada, sudah ratusan tahun itu ada. Jadi dikeluarkannya itu cuma momen-momen tertentu. Iya, itu aja. Kalau misalkan pengen dilihat dibuka, mangga, cuma harus perlu hati-hati juga gitu. Udah ada agak yang rusak. Itu keunikannya Al-Qur'an tersebut, ya. Tidak seada kalau Al-Qur'an sekarang itu ada juznya. Iya. Itu tidak ada juznya, tapi wallahu akbar, subhanallah, bisa sampai tidak ada yang kelewat. Bapak pernah baca juga itu, sama Al-Qur'an dengan yang sekarang, dengan itu sama gitu di tubuh. Cuma bedanya nggak ada juz berapa? Iya, nggak ada. Saking apa ya, saking habis Al-Qur'annya itu benar-benar, jadi takjub sekali gitu ya, sesepuh-sepuh kami sampai bisa seperti itu. Kalau sekarang kan ada juz atau ada ainnya, itu nggak ada. Itu Al-Qur'annya dicetak atau ditulis sendiri? Tulis tangan itu langsung, informasi mah. Itu juga sama, sudah ratusan tahun. Nah, kemudian beberapa bulan yang lalu ada dari orang kuliahan dari Jakarta, dari sejarawan. Dia menilai itu, minta dibuka, diambil, kemudian dicek di sini. Ternyata kertasnya itu bukan kertas dari sini, ternyata kertas dari Italia. Begitu dicek sampai diteliti gitu. Pak, ini kertasnya kertas Italia, bukan kertas dari Indonesia. Sampai seperti itu. Makanya bisa sampai di Italia ke sini, bingung Bapak itu. Bagusnya nggak nanya. Dari Italia ke sini bagaimana? Wallahu alam jadinya. Silakan. Terus di masjid ini tuh kan ada pengurus-pengurusnya ya Pak. Mm-hmm. Nah, pengurusnya itu dipilih dari warga atau emang pengurusnya tuh turunan dari pendiri masjid ini? Sebelumnya emang tidak ada pemilihan, hanya karena ketelan nasab. Turunan, jadi terus turun. Pas bapak ini emang melalui seleksi, melalui pemilihan. Pas bapak 2 tahun ini. 2 tahun kebelakang ada pemilihan? Dua tahun kebelakang nggak ada kegiatan. Pas sebelum bapak masuk, bapak pengurus baru nih, baru 2 tahun. Ya sebelumnya nggak ada. Nggak ada pemilihan? Iya, pokoknya nggak ada. Udah aja dari bapak turun ke paman. Dari bapaknya bapak nih turun ke paman baru, nah di situ begitu dari paman sebanyak ada fotonya paman di sana tuh ada sekira orang 16 tahun. Cuma mungkin ada warga yang pengen ada perubahan, setelah ada perubahan baru di ini secara apa ya musyawarah pengen ada perubahan pengurus baru untuk tahun yang ini mah katanya pengennya di apa dipilih secara rapi sama warga. Alhamdulillah kemarin 2 tahun ke belakang pas tahun 2020 itu dipilih oleh bapak yang menang gitu di antara dua calon itu. Pas ada COVID waktu itu kan kegiatan membingungkan sekali. Jadi dipilihnya tuh cuman warga sekitar sini atau RT atau RW gitu Pak? Di sini kebetulan ada 2 RW, malah 3 RW, 3 RW-nya. Oh, yeah. Dan 3 RW itu milih gitu. Jadi hanya perwakilan. Oh. Karena di sini terlalu banyak warganya, jadi tiap RT 20 diambil. 20 suara gitu. Nah, nggak tahu nanti ke depannya seperti apa caranya, nggak tahu. Terus saya juga mau nanya Pak, ini kan dari udah ratusan tahun berdiri. Nah, kira-kira udah berapa kali sih ngalamin renovasi masjid ini? Ngalamin renovasi setahu Bapak, waktu Bapak masih kecil, masih SD, ini. Renov ini satu, kemudian tiang. Berarti tiangnya udah ada yang berubah? Ada perubahan. Tadinya nggak seperti ini, ya. Dua kali, tiga sama yang sekarang pas pengurus bapak ini. Tiga kali. Tiga. Cuma tahun-tahunnya bapak kurang apa lupa lagi. Kalau tahun-tahun ini tadinya seperti nggak seperti ini.
ada fotonya itu yang ada di tengah itu, di bawah apa speaker itu, nanti bisa dilihat itu. Berarti sebelumnya juga emang luasnya segini atau ada tambahan wilayahnya? Kalau awalnya hanya sebatas aslinya ya, aslinya ujung ini aja ke sini awalnya. Jadi ini yang tadi kita dari ngobrol-ngobrol di situ, itu lahan kosong Bapak masih kecil. Kemudian ditambahlah karena jemaah semakin membludak, ditambahin badan ke sana sampai ke belakang. Ini mah baru tuh yang ada gorden ke sana baru. Baru 2014 ya kalau enggak salah. Cuma sampai pasti yang apa pintu ini aja dua itu sampai aslinya. Aslinya. Berarti ada tambahan bangunan lagi. Nah, dari 3 kali renovasi itu ada enggak bagian-bagian masjid yang masih dipertahankan sampai sekarang? Kalau yang dipertahankan sampai ini tiang apa dinding ini tidak ada perubahan. Ya, cuma hanya ini ditambal aja dilapisi dengan granit. Aslinya mah dalamnya enggak. Masih sama. Masih seperti dulu. Berarti belum dirombak. Belum dirombak apa-apa. Oh. Ini ornamennya bagian dalam ini setebal 40 cm itu batu kali. Bukan bata, bukan batako, bukan apa-apa, batu kali aja terus. Menurut informasi sepuh kami yang dulu, batu kali ini diambilnya dari Kali Ciliwung. Ini sebelah jalan besar itu ke sana Kali Ciliwung. Ya. Nah, karena dulu mah Kali Ciliwungnya enggak terlalu dalam, bisa diemrat ke sini batunya warga zaman dahulunya. Gotong royong. Iya. Zaman sesepuh-sepuh kami itu udah yang ratusan tahun ya. Dekat. Udah lihat kan sih Kali Ciliwung itu loh. Kali Ciliwung. Ciliwung kurang lebih dari sini Kali Ciliwung kan jalan besar tuh. Kalau jalan besar keluar ke kanan terus ke kiri lagi ke bawah itu Ciliwung, Kali Ciliwung itu. Berarti enggak jauh banget. Enggak jauh dari mungkin kurang lebih kasusnya karena 200 meter. 200 meter. Menurut sejarah orang kabupaten berapa bulan yang lalu kunjungan ke sini ada 10 orang menginformasikan ke Bapak ke sini bahwa ketika sejarawan Kabupaten Bogor ini lagi kunjungan ke Belanda, di situ masuk ke museum, dia membaca, melihat, kemudian membaca bahwa ada bacaan di sebelah timur Kali Ciliwung itu berdiri sebuah kampung, namanya Kampung Baru. Ternyata dulunya ini namanya Kampung Baru sebelum nama Bantarjati Kaum. Dulunya namanya Kampung Baru, pas sekali namanya sama dengan ada yang sejarah tertulis di Belanda. Maka berdiri satu kampung namanya Kampung Baru, di situ ada masjid. Nah, yang masjid ini berarti dari zaman Belanda ini sudah ada. Gitu. Berarti ini wilayah kampung ini juga udah ada nama perubahan namanya. Ya, perubahan namanya sekarang Bantarjati Kaum, yang tadinya Kampung Baru. Yang Kampung Baru kata zaman dulunya ini hanya dihuni tidak banyak, yaitu ya dihuninya sama keluarga besar itu, dua keluarga besar itu. Dua keluarga. Ya, Mbah Jumspal Bakri dan Mbah Rita Manggala. Ya, kedua ulama itu aja. Mungkin di situ menikahkan mereka kumpul-kumpul, ya udah seperti ini, membangun aja mesti di situ. Nah, ini yang mesti jadinya. Tapi ini misalkan kalau ada kayak bencana-bencana gitu ya Pak, suka ada gak sih kayak kerusakan-kerusakan gitu? Kayak misalkan angin gede atau apa, terus atapnya rusak atau bagiannya? Alhamdulillah dari Bapak kecil sampai saat ini belum pernah terjadi apa-apa di sini. Malah pas informasi dari orang tua Bapak sendiri, ketika zaman Belanda, kan Bapaknya, orang tua Bapak mengalamin zaman Belanda ya, itu tempat apa ya, di mana ada serangan sana Belanda tuh kumpulnya di masjid. Di sini di masjid, kemudian
ada informasi lagi, begitu ada serangan-serangan dari arah atas yang tadi makam, ya, itu mau menghancurkan ini masjid melalui bomnya ini nggak bisa, melewat terus. Inilah salah satu kelebihan yang mana nanti tadi dibilang sama Bapak, zikir wiridnya itu jangan ditinggalkan. Nah, tidak salah sesepuh leluhur-leluhur Bapak dulu jangan sampai meninggalkan zikir ini. Kalau setelah beres salat wirid ini jangan ditinggalkan, maka sampai sekarang. Berarti masih ada amalan-amalan yang masih ya, dilakukan. Iya, jangan sampai dihilangkan, itu pesannya. Jadi setelah ba'da subuh ada zikir-zikirnya khusus gitu. Ya wallahu alam, kalau di tempat lain mah ya, kalau di Bapak ini tetap harus dijaga zikirnya, jangan sampai lepas gitu. Jadi banyak cerita-cerita yang kisah-kisah yang zaman dahulu ketika ada serangan dari mana-mana, di sini mah aman. Itu cerita dari orang-orang tua dulu, cerita orang tua Bapak. Ada yang sampai mau maling sekitar masjid sampai pagi nggak bisa kemana-mana, udah sekitar masjid aja. Apa ya Pak? Maling. Udah lama, maksudnya cerita dulu. Dengan zikir ini maka bisa menjadi penangkal, bisa jadi pelindung juga untuk pelindung kampung. Contohnya yang mana ya? Bapak dikasih tahu contohnya. Setiap ada orang yang mau melakukan keburukan di sekitar masjid ini, maka selalu dilindungi. Si malingnya ini sampai pagi dulu, ini masjid enggak kesini, agak terkesinian, ada halamannya. Nah di halamannya begitu pagi-pagi si malingnya udah tengkurap aja beribegini-beginian. Ditanya sama beres sholat subuh sama sesepuh, ini kenapa? Saya lagi berenang Pak. Saya begitu, padahal bukan berenang, itu lapangan. Sangka dia apa? Laut, sungai. Karena udah pengaruh, karena pengaruh lingkungan apa, dana zikir tadi. Ditanya, diangkat, kenapa? Saya mau maling Pak, kenapa bisa maling? Gak punya beras. Udah dikasih beras pulang, jangan terulang lagi begini, udah. Tapi nggak dihukum apa-apa? Nggak diapa-apa, kalau sekarang? Lain kan? Sekarang udah pasti sebelum ke kantor kan beberapa puluh duluan. Zaman dulu enggak. Itulah menanamkan kebaikannya sampai dikelilingi. Kalau Bapak masih kecil, masih ada yang ngeliling kampung bacaan. Ayat 7. Mungkin di sini yang suka ada ayat 7 terus. Pulang kampung keliling. Kula yusibana illa ma qatala huwa maulana wa la taqatan taqatul. Terus setiap subuh di sini mah dibaca terus. Ya di sini dimakein ya yang begitu, mungkin di tempat lain ada yang enggak, mangga itu mah tinggal versi masing-masing aja. Maulid juga sama. Tidak boleh dihilangkan, harus. Di sini macam-macam lah pokoknya yang tidak boleh, tidak harus dijaga. Maka Bapak berperan keras sekali, banyak di sini ada kalangan-kalangan yang pengen merubah. Silakan. Terus kalau misalkan di sini itu kan tadi kata Bapak banyak yang mau merubah. Nah itu tuh tujuannya tuh merubah ini tuh apa? Kalau tujuan hatinya kita nggak tahu. Yang jelas masjid ini harus dikembalikan ke awal, jangan sampai dirubah pokoknya. Kalau dirubah, kami punya keyakinan, kami pribadi punya keyakinan bahwa ini masjid bukan masjid bikinan pemerintah soalnya. Masjid adalah yang dibikin oleh leluhur kami yang emang dibikinnya dengan tetes darah yang emang betul-betul pertaruhkan. Ya, jangan sampai ketika sudah sekian ratusan tahun yang dijaga, ada zikirnya, ada wiridnya, ada kegiatan itu, ada aja bisa kelompok-kelompok baru dirubah, itu yang jenis. Tapi sampai sekarang belum ada Pak? Belum, mudah-mudahan tidak terjadi. Mudah-mudahan aja. Ada sih sedikit-sedikit yang pengen merubah, tapi alhamdulillah sampai masih bisa ditangani. Di sini masih kompak soalnya.
Berarti masih keluarganya masih. Ini masih keluarga. Dulu mas keliling ini keluarga masjid semua. Ini keluarga bapak semua, ini keluarga. Iya dulu mah. Sekarang udah banyak yang baru. Ini udah banyak yang baru, udah banyak apa? Pendatang-pendatang. Alhamdulillah pendatang-pendatang yang kesini ini pada betah. Jadi punya lahan, punya tempat, jadi warga sini gitu. Yang termasuk si bapak tadi yang ikut ke makam, asik si Anjur itu. Berarti bukan asli sini? Bukan asli sini, tapi dia dapat informasi-informasi karena dia dari tahun 70 di sini. Dengan sesepuh-sesepuh sini dekat, jadi tahu. Ayo silakan, ada yang mau nanya lagi? Ya Pak, kayaknya informasinya udah cukup. Udah cukup. Terima kasih banyak atas waktunya, penjelasannya, ilmunya. Iya. Semoga silaturahminya nanti tetap terjaga ya Pak ya. Amin ya. Terima kasih ya sudah hadir bisa di masjid kami ini. Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan ada manfaatnya, bisa menjadikan apa ya nilailah nilai yang sangat baik nantinya buat adik-adik sekalian. Ya. Iya Pak. Ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Mulu lu.
Siap, lututnya kencengin. Ayo, si naik soalnya nih. Ayo. Ini di rumah. Kawan-kawanku semua. Jadi menurut-menurut. Masalahnya ini gerak-gerak. Kan nanti bisa distabilin. Brenda. Please rotate phone. I got a lot on my mind. Got some more on my plate. My baby got me looking forward to the end of the day. What you say? You and me. Just forget about the past. Throw it in the trash. What you say? This is love.